Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview pemain spesial teman-teman ya, yang katanya itu calon juara Ballon d'Or teman-teman. Dan kalian mau tahu siapa dia guys? Ya, di sini saya mau mereview. Bentar dulu kita buka taktik permainan teman-teman. Dan ini dia teman-teman ya, Karim Benzema guys. Saya dapetin di akun ketiga saya guys. Jadi langsung aja teman-teman. Dan untuk kartu yang satu ini kita reviewnya jangan di online match ya, karena saya takutnya kayak Ronaldo guys, baru cetak 2 gol musuhnya udah kabur. Jadi untuk hari ini kita review di eventnya AS Roma guys. Tapi sebelum itu saya harus menyiapkan terlebih dahulu timnya, harus saya ganti guys. Dan untuk video kali ini mungkin lawannya top player aja ya guys, gak usah tinggi-tinggi guys. Karena tim ini kan, kalau waktu itu saya pakai tim yang squad isinya Barca doang, kalau yang ini tuh timnya masih kurang bagus teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Yang jelas kita bisa melihat kualitas dari Benzema di pertandingan ini teman-teman. Jadi tunggu sebentar ya guys. Oke guys, nah ini bisa kalian lihat ya, tim saya udah kayak gitu teman-teman. Langsung saya cepetin aja biar nggak usah lama-lama saya jelasinnya. Dan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys. Oke teman-teman, permainannya udah dimulai ya. Ini bola sekarang dari musuh. Dan di sini saya ingetin lagi, saya mainnya di top player teman-teman ya, tidak terlalu tinggi. Karena tujuannya adalah untuk review Benzema guys. Dan tim ini, backnya tuh, masih siapa namanya tuh, Inigo Martinez guys, nggak bagus-bagus banget ya guys. Dan alasan saya juga main di sini adalah, saya mau tahu guys, kalau kemarin itu, bentar-bentar kita peluang-peluang shoot. Aduh, tapi bukan Benzema ya, it's okay teman-teman. Tadi kita mau ngomong apa ya, lupa guys. Alasannya ada, saya mau tahu guys, kan di video sebelumnya itu saya dapat pemain foil teman-teman ya, apakah di pertandingan yang kali ini kita dapat foil atau tidak guys. Tuh gitu loh, dan semoga dapat foil juga sih guys, soalnya waktu kemarin saya upload video itu kalian nggak ada yang komen gitu loh. Jadi saya bingung guys, main event ini tuh dapat foil juga, dapat pasti foil atau enggak itu guys. Oke, yuk kita fokus ke permainan sekarang. Ini nggak tahu kenapa ya, top player kok gampang banget. Saya sombong banget, nggak boleh sombong teman-teman ya. Tapi mungkin karena saya udah mulai terbiasa teman-teman ya. Dan musuh kita itu kalau di pressing banget, kadang-kadang jadi error juga guys. Jadi botnya itu nggak jauh beda sama kita ya. Makin sering di press dia makin mabok mainnya teman-teman. Oke, ini dia dari Muller, kita lempar dulu ke Di Maria. Aduh, Benzema ngapain ke situ dah? Sabar, mundur, umpan yuk. Bisa? Iya, rupanya dibuang sama Smalling teman-teman. It's okay. Bagus ya, bagus buat kita. Dan buat lawan ya, nggak bagus lah ya. Oke, sekarang Di Maria umpan ke Benzema. Benzema langsung sundul. Cak. Gol. Wih, gila guys. Baru menit 8 kita udah cetak 2 gol teman-teman ya. Dan tuh kalian lihat guys, sundulannya Benzema itu mantep guys. Guys, bisa kalian coba ya tuh buat corner. Kalian umpanin aja bolanya ke Benzema dan sundulannya. Jangan diraguin guys. Oke, ini dia ya tampangnya, lumayan guys buat thumbnail. Mungkin aja umpan itu bisa saya jadiin thumbnail. Tapi kayaknya jangan yang itu deh lah. Ntar itu aja akhir pertandingan aja guys. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Udah cetak 2 gol. Benzema berarti udah unjuk gigi di bagian. Oke, kita bisa peluang lagi. Sabar dulu. Shoot. Tendangan ungunya Benzema ngeri banget guys. Baru menit 10 kita udah cetak 3 gol. Nah, ini dia ya. Benzema udah cetak di bagian kepala, dia bagus di sundulan, dan di bagian kakinya juga bagus teman-teman. Berarti pemain yang satu ini, semoga kalian dapetin sih ya. Buat kalian yang belum ngedraw, semoga kalian dapet Benzema guys. Dan buat kalian yang udah ngedraw ya, bikin akun baru aja lagi ke saya. Ya bercanda guys ya, jangan-jangan ya, gak usah bikin akun baru, sayang gitu loh. Oke, yuk kita majuin lagi Benzema. Oke kan, musuhnya belajar guys. Dan perlu diingat teman-teman, saya ini udah sedikit-sedikit pelajari tentang PES eFootball ya, eFootball 2022 ini. Dan musuhnya itu emang kadang-kadang di awal itu mainnya jelek, tapi di akhir-akhir ya, di pertengahan babak satu misalnya, di ntar mainnya berubah guys. Bentar. Aman, gak gol. Itu mungkin kalau kita main di legendary kita kalah ya guys. Tapi karena ini masih bukan legendary, berarti kita aman teman-teman ya. Oke, fokus dulu guys, sabar dulu. Jangan gitu. Nah kan. Nah, udah masuk belum setengah babak tapi musuhnya mainnya udah berubah guys. Oke, cakep. Ini kayaknya Benzema emang bakat guys nyuri bolanya tuh. Kalian lihat ya tadi, shoot. Iya, astagfirullah, Hazard jelek banget tendangannya guys. Nah, tuh ya. Duh, keringetan lagi. Bentar. Aduh, lolos lagi dia. Sabar.
sabar, ayo, tutup dong. Aduh, ya ampun, Abraham kosong, guys. Kita lihat Jordi Alba bisa nutup apa enggak. Iya, oh cakep, mantap Jordi Alba, ditutup bolanya. Langsung aja long ball ke depan, Di Maria sundul, cakep. Waper Benzi, aduh, ngapernya kemana tahu, guys. Sebenarnya ya untuk video kali itu sebenarnya saya tuh pengen sekuatnya Madrid semua, guys. Cuman di akun yang ini tuh duitnya dikit gitu loh. Jadi pemain Madridnya ya nggak ada. Cuman ada Hazard, Carmavinga sama siapa gitu, guys. Dan yang satunya lagi tuh nggak saya masukin ke ini karena dia nggak cocok sama gaya main timnya, guys. Oke. Tapi yang jelas ya kita fokus main aja ya, guys ya. Karena ntar juga duitnya banyak kok kalau dimainin terus akunnya gitu loh. Oke, cakep-cakep Neuer ya. Tuh, Neuer kita bagus, guys. Dan ini Neuer saya nggak ada yang beli ya. Di akun ini saya belum pernah beli pemain karena uangnya kurang. Daripada saya beli pemain, mending saya pakai buat itu aja duitnya nanti ya. Buat apa tahu, nggak tahu juga, guys, buat apa. Ya ntar lah saya cari pemain Madrid lagi ya. Mungkin yang murah-murah kayak misalnya Marcelo gitu, guys, atau pemain Madrid yang lapis 3 ya. Oke, yuk. Ini sebenarnya saya udah menang sih, guys, dan kita udah lihat tendangan serta sundulannya Benzema. Jadi kayaknya kita udah nggak terlalu harus review Benzema lagi ya. Udah menang 3-0 juga lagi tim kita. Oke, sabar, cakep. Agak nge-lag tiba-tiba tadi ya. Oke, jangan sombong dulu, fokus dulu, oper ke bawah. Nah, mainnya agak terbuka ya, guys. Ah, nah itu tuh. Masa Jordi Alba kita udah kena serangan balik dia baru maju, kan ngeselin ya. Oke, iya, nah gitu ya, guys. Ada nge-lag-nge-lagnya itu tadi saya nggak mencet tombol pause. Tiba-tiba ke pause sendiri, teman-teman. Emang aneh game yang satu ini. Oke, cakep. Di Maria dapat bola. Bisa nggak ya? Coba yuk. Shoot. Ah, kelamaan, teman-teman. Nah, itu dia ya, guys. Kelemahan dari... Stunning shot ya. Stunning shot itu, meskipun bolanya terarah ke gawang dan kekuatannya kencang, ancang-ancangnya itu ya, guys, ya butuh waktu. Itu yang bikin saya sebel, guys. Oke, aduh, nggak bisa kita nyerang, guys. Sabar. Aduh, keringat saya udah banyak. Oke, Pellegrini. Over. Cakep Hazard. Ayo, ya ampun, ke-shoot langsung, guys. Saya kira dia mau stunning shot, gagal saya, guys. Oke, sundul. Iya, aduh, bukan Benzema yang sundul, teman-teman. Benzema yang terlalu maju, guys. Dan, oh ya guys, saya mau nanya dong ke kalian, guys. Ini kan Benzema gaya mainnya itu udah bukan target man ya di Football 2022. Sorry, lupa mulu. Benzema itu kalau nggak salah namanya deep lying striker gitu loh. Ada deep-deepnya lah pokoknya. Nah, itu tuh striker apa, guys? Apakah dia seperti goal poacher? Atau kayak gimana deep lying? Atau mungkin Fox in the Box ganti nama? Iya nggak sih? Nggak tahu, guys, soalnya itu ya. Tolong buat kalian yang ngerti, kasih tahu saya, guys. Deep lying itu mainnya kayak gimana? Soalnya kalau saya lihat Benzema tuh, kayaknya nggak ada bedanya sama target man. Masih gitu-gitu aja mainnya gitu loh. Kita salah nutup. Dia mau ke bawah, guys. Oke, sabar. Tutup. Iya, lewat si Alaba. Oke, langsung aja long ball ke depan. Sundul ke temannya, cakep. Hazard. Bisa oper ke Benzema. Iya, cakep Benzema. Kita lihat sprintnya ya. Oke, ya rupanya sprintnya tidak keren, teman-teman. Dan ya, oke, babak pertama selesai. Ya, emang di game yang satu ini tuh kita belum ngelihat sprint pemain yang bagus banget ya. Mungkin nanti misalnya saya dapat si Mbappe, kita lihat sprintnya, guys. Apakah Mbappe sprintnya kencang banget atau enggak ya, kita lihat aja. Oke, babak pertama babak kedua udah dimulai. Ayo, bola dari kita udah menang 3-0. Mungkin kita bisa cetak satu gol lagi, guys. Biar Benzema kita hat-trick ya. Kalau bisa 6 gol, buset, sombong banget. Ya kali. Enggak ya, belum tentu, guys, belum tentu bisa. Saya belum terlalu mahir banget kok main game ini. Oke, tutup. Aduh. Aman, kan? Babak kedua permainan musuh berubah nih. Ini sepertinya dia akan main long ball banget, teman-teman. Oke, enggak apa-apalah ya. Kita udah menang 3-0, seandainya kita kejebolan 1, kita masih unggul 2 gol, guys. Jadi kita enggak usah main defensif ya. Fokus aja main seperti pada umumnya dan sambil bercerita sih. Ya meskipun kalau main game sambil bercerita itu fokus saya turun 50% ya, karena kita ngomongin sesuatu gitu loh. Oke, cakep. Nah, long ball kayak gini enak nih. Oke, Di Maria shoot. Aduh. Nggak bisa, guys. Tapi saya pengen ngelihat tendangan kencengnya Di Maria sih. Karena takutnya kalau tendangannya nggak kenceng bolanya ke atas. Oke, cakep. Oper Benzema. Benzema shoot. Gol. Oke, kita udah cetak 3 gol ya, guys. Benzema kita resmi hat-trick. Dan kita lihat selebrasinya, guys. Uy, lah.
Nah, padahal kita nggak ngarahin ke tiang ya. Eh, nggak ke tiang, ke ujung ya. Tapi dia malah larinya ke tiang itu, guys. Tiang corner. Lumayan tuh tadi, gaya tadi bisa kita jadiin. Eh, ini aja thumbnail ya. Lumayan. Oke, cakep. Kita ada bahan thumbnail lagi. Tinggal pilih aja ntar saya mau yang mana dah. Paling yang cari, saya cari yang paling keren sih, guys. Oke, udah 4-0 ya berarti. 4-0 teman-teman nih, kalian lihat ya. Di sini saya nendang, ya Allah kepencet lagi. Di situ saya nendanginnya tuh diiniin, guys. Di apa? Apa sebutannya sih? Dilengkungin. Bahasa Indonesianya apa ya? Di alah itulah pokoknya dilengkungin lah bolanya ya, guys. Oke, aduh enggak kerebut bolanya, sabar. Kita fokus main lagi, teman-teman. Oke, cakep. Di Maria dapat bola, umpan terobosan ke depan. Oke, dapat. Iya, direbut sama Rui Patricio. Sayang sekali, teman-teman. Oke, dia oke, ke atas. Oke, ya gue bisa. Enggak bisa, teman-teman. Yo, kita keroyok. Tutup Karma Vinga. Lo. Tutup, rebut. Nah, cakep. Yuk, langsung aja ke Benzema. Benzema oper Hazard. Ayo, Hazard. Lari yang kenceng. Pemain yang kerjanya tidur doang di Real Madrid, seenggaknya ada gunanya di sini. Oke, Benzema. Iya, ampun sundulannya pakai kepala belakang, guys. Gak ada powernya lah ya. Aduh, tadi harusnya saya terima dulu ya, baru di shoot ya. Mungkin bisa kayak gitu, guys. Oke. Kita dapat bola lagi, teman-teman. Ini kok pemain musuh mainnya jadi jelek ya. Oke, Benzema dapat bola, kita umpan, shoot. Mantap, guys. Benzema gak egois. Iya, tos dulu sama Muller. Dan dia pelukannya sama orang lain ya, bukan sama Benzema, tos doang dia. Ngeselin Muller. Oke, ini udah menit 60 dan kita baru masuk. Udah berapa menit rekaman? Oke, di game ini kita baru 11 menit ya. Harusnya kalau di eFootball biasanya udah habis kita rekamannya, guys. Iya, jadi sebenarnya tambahan waktu di game ini tuh kayak ngerugin pemain juga ya. Karena pasti waktu yang dipakai untuk main game ini lebih lama dan keburu bosen mainnya, guys. Nah ya, ini kan udah menang kayak gini kan biasanya saya tuh kayak buang-buang waktu aja gitu ya. Kalau di sini tuh kita masih bisa keserang dan katanya di menit 60 itu musuh mainnya berubah jadi lebih beringas, guys. Nah, seandainya dia cetak gol 5 biji kan gawat dia. Bisa nah kan. Nah, di sini pemain kita udah capek. Makanya gampang banget yang nggak gol. Nah, makanya gampang banget musuh kita nyerang ya. Karena pemain kita udah lebih capek di menit segini, guys. Jadi saran saya, teman-teman, buat kalian itu kalau tim cadangan jangan striker semua, guys. Kalau bisa tim cadangan itu adain back gitu loh. Dan backnya itu kalau bisa levelnya dimentokin juga. Jangan tim inti doang yang levelnya dimentokin. Kan ada kalanya orang-orang tuh mikir, ah ya yang main intinya aja lah yang dimentokin. Kalau di eFootball 2022 menurut saya nggak bisa, guys. Apalagi di online match gitu loh. Karena biasanya kan saya kalau main online match itu back itu staminanya nggak habis ya di PES 2021. Tapi kalau di eFootball staminanya habis, teman-teman. Makanya kalau saya main online match, tim saya kan MU ya, guys. Maguire itu selalu saya tuker sama Lindelof kalau udah masuk menit 60 gitu, guys. Dan striker juga paling satu saya ganti sih, jadi Denis Law. Misalnya Rashford udah capek, Denis Law saya masukin gitu, guys. Oke, oke, dapat. Oke, kita melakukan serangan cakep. Benzema solo run, ini gol lagi, guys. Astagfirullahalazim, kok gak gol ya? Ya ampun, udah keren kayak gitu, guys. Tuh, guys, tuh, udah terobosan. Benzema kita larinya kenceng, tapi gak gol. Ih, sayang banget. Oke, bisa. Oke, kita umpanin ke Benzema lagi. Ya, ini mah bukan Benzema. Oh, bisa. Sundul. Ya, didorong Benzema kita, guys. Oke, lagi masih bisa. Eh, Di Maria, oper temen. Oke, ini siapa nih? Umpan ke Benzema. Benzema sundul. Aduh, kalah sundulannya, guys. Kalah tinggi ya, guys. Soalnya tadi semaling itu saya lihat lebih tinggi dari Benzema. Oke, Benzema shoot. Aduh. Aduh, bekas BMMU. Tuh ya, guys. Kalau beli dari MU tuh sial musuhnya, guys. Duh, semaling. Kenapa kamu bikin kayak gitu loh? Ya ampun. Padahal baru disanjung ya. Semalung itu keren gitu. Tiba-tiba dia blunder. Aduh, wih, gila, kita udah menang 6-0, guys. Mantep banget ini sih. Oke. Ayo rebut. Tapi Benzema hitungannya hat-trick ya. Hat-trick apa udah quad-trick, guys? Udah quad-trick belum sih? Lupa saya, guys. Oke, ayo sini dong bolanya. Aduh. Enak banget dia nyerang. Ya ampun, counternya ngeri banget. Ayo kejar. Ya ampun. Astagfirullahalazim. Oke, selamat gawang kita, teman-teman. Ambil bolanya Hazard. Mundur. Iya, salah. Ih, ini kenapa dah? Ya udah, gak apa-apa. Maju aja, guys.
kontrolnya agak error tadi. Oke, Cak. Ya elah, selalu gitu ya, dari striker ngoper ke gelandang itu kayak selalu error. Tutup. Cakep. Kiper kita bagus, guys. Back kita nggak terlalu bagus sih. Sebenarnya Alaba tuh larinya kencang ya. Kenapa di PES ini larinya jadi lelet, guys? Apa mungkin karena levelnya nggak mentok kali ya? Kalau levelnya mentok mungkin lebih bagus mainnya, guys. Nggak tahu juga sih. Ngerang soalnya. Ya udah menit 80, teman-teman. Tinggal buang-buang waktu aja. Kalau bisa cetak satu gol lagi ya bagus. Tapi kalau nggak usah. Kalau nggak bisa kita main bertahan aja, guys. Yang penting musuh kita nggak pecah telur ya. Sekalian bahan buat dapetin ini juga, guys. Achievement ada gitu. Pokoknya achievement clean sheet itu ada di game ini sekarang. Oke, iyalah nyundulnya. Ah, kan. Selamat newer kita, guys. Untung touch-nya Abraham nggak bagus loh. Kalau bagus, apes kita, guys. Oke. Muller pegang bola. Oper ke depan. Benzema mundurin. Ayo. Kurang. Ya ampun, nih long ball-nya gampang banget dah. Ih, lama-lama jebol gawang kita ini. Sumpah, lama-lama jebol nih, guys. Oke, sabar. Langsung long ball ke depan. Iya, long ball kemana itu? Depan juga nggak nyam. Nah, kan. Selamat. Kalau legendary udah jebol berapa gawang kita ya di menit-menit akhir kayak gini, guys. Untung aja lawan atau player. Oke, turun ke bawah. Fokus. Nah, cakep kita ledek-ledek. Mungkin ntar kita main di event ini lagi ya, guys. Sekali lagi pakai Lewandowski dan mungkin kita coba di top player gitu, guys. Di top player, di legendary, guys. Kita lihat. Kita pro apa enggak sih main di legendary? So-soan banget ya sih. Aduh, gak gol, guys. Ya udahlah ya. 3 menit lagi, teman-teman. 3 menit lagi. Sabar, guys. Jangan dimatiin dulu video saya. Dikit lagi game-nya selesai. Setelah itu baru kalian boleh pergi ya. Ya ampun, ngemis banget. Oke. Fokus. Iya. Tutup. Aduh, cakep. Aduh, kenapa muter? Oke, Benzema oper. Benzemanya mana? Nggak bisa. Salah ngoper kita, guys. Ke Muller kita ngopernya. Kamaviga mundur. Semuanya mundur. Oke, cakep. Game-nya udah selesai, teman-teman. Iya. Tanpa kebobolan kita lihat, dia dapat ya ampun ngalangan tulisan target selesai aja ngalangin tulis itu loh fotonya Benzema, aduh, nah dicium bolanya ya, oke cakep, ini gimana ngekatnya ya guys, ya udah lewat guys, tulisan targetnya ngalangin ya udahlah kita pakai ini aja foto-foto dia yang lainnya ya, atau mungkin ntar saya edit pintar-pintar aja guys, oke tapi sebelum itu teman-teman sebelum kita udahan kita rekrut dulu guys, kita lihat. Apakah di akun ini kita dapat foil juga atau enggak ya guys? Karena kalau dapat juga berarti semua orang dapat foil. Tapi kalau misalnya akun ini nggak dapat foil, berarti akun saya yang pertama itu termasuk akun yang beruntung teman-teman ya. Oke, kita ambil hadiahnya. Ini dia AS Roma teman-teman. Kita pencet kembali dan ini dia. Mana sih? Kita kembali dulu. Ini nggak ada tombol rumah langsung ya di game ini, sayang banget gitu nggak cepet jadinya guys. Oke, kita lihat chest, bukan chest, apa nih kotak surat ya. Setelah itu kita rekrut teman-teman di kontrak. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja geser dulu paling ujung, bukan di ujung rupanya. Nggak apa-apa, yang penting sama teman-teman. Oke, kita lihat dulu ini foil apa enggak sih guys? Oh enggak ya tuh, lihat Spinazzola nggak foil ya guys. Berarti nggak pasti foil dan berarti saya beruntung loh. Hoki saya tinggi berarti guys. Gila jago nggak? Oke langsung aja kita rekrut teman-teman dan kita lihat siapa yang kita dapatkan. Semoga bintang 5. Roma ada bintang 5 nggak sih guys? Nggak ada ya? Ya udahlah kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman. Oke yuk kita lihat. Lucu ya ini editannya. Oke editan lagi gambar. Astagfirullahaladzim bintang 1 guys. Wah. Ya ini mah kita nggak punya muka nih pemainnya nih lihat ya. Tuh kan, aduh, dapatnya butut teman-teman. Foil nggak? Minimal foil dah. Iya, rupanya nggak foil. Ya udah Joil, makasih udah gabung ke squad aku. Oke guys, ya udah segitu aja mungkin untuk video kali ini ya. Ini nggak penting banget teman-teman. Intinya adalah video kali ini di top player saya menang dan Benzema cetak quadtrick ya. Quadtrick apa hattrick? Quadtrick ya guys. Ya udah berarti saya jago teman-teman. Oke, ya udah segitu aja video game kali ini. Thank you and say yes to long ball. Bye bye.